Pembukaan syukuran Hari Nelayan ke-66 Palangpang Geopark Ciletuh ke-66 yang digelar di Panti Pangumbahan Desa Ciwaru Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh lapisan masyarakat. Pembukaan syukuran Hari Nelayan ke-66 Palangpang Geopark Ciletuh yang digelar di Panti Pangumbahan Desa Ciwaru Kecamatan Cimas Kabupaten Sukabumi. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, aparat dari TNI Polri hingga pejabat-pejabat daerah ikut dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Nunung Haryati mengatakan, pelaksanaan pembukaan Hari Nelayan ke-66 Palangpang berjalan dengan lancar. Sejumlah rangkaian acara mulai dari penyambutan tamu undangan oleh Lengser Gelora Bahari hingga pementasan yang dihadiri ribuan peserta tari Jipeng dengan antusiasme warga dan nelayan. Dirinya juga berharap dengan adanya kegiatan Hari Nelayan ke-66 Palangpang Desa Ciwaru bisa menjaga ekosistem laut dalam mencari ikan serta menjaga keselamatan dalam melaut. Saya Nunung Haryati, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, didampingi oleh Pak Rudi dari Dinas Pariwisata, oleh Bu Santi, Pon, Gusta. Ya, kami mengucapkan selamat kepada Ciwaru yang melaksanakan memperingati Hari Nelayan yang ke-66 di Palangpang ini. Semoga para nelayan yang ada di Palangpang, di Ciwaru, khususnya Kecamatan Cimas, dengan peringatan hari ini, para nelayan kita sejahtera dan keselamatannya juga dijaga, dan insya Allah dapat meningkatkan nilai tambah bagi para nelayan tersebut, dan juga bisa menambah ikon pariwisata di daerah Cimas, khususnya Ciwaru yang terkenal dengan geoparknya. Dari Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan.